Ramai rakan-rakan saya di KL bertanya, kenapa manifesto saya tak sebut visi jangka panjang untuk Kuala Selangor? Sudah tentu, saya juga punya visi untuk Kuala Selangor. Tapi bila saya dengar dan hayati sendiri isu rakyat sejak beberapa bulan ini, saya faham anda perlukan penyelesaian yang berbeza. Kuala Selangor sudah lama terbiar. Banyak isu tempatan yang tidak selesai. Dari jauh, nampak cantik. Tetapi anda hidup dengan cabaran harian yang pelbagai. Kerana itulah, janji pertama saya adalah untuk selesaikan dulu lebih 50 isu-isu setempat ini. Bila isu itu banyaknya dah selesai, saya nak bina hubungan yang terus dengan anda semua. Kerana saya nak isu-isu ini dapat diselesaikan segera, tidak lagi perlu tunggu 5 tahun sekali. Saya tak nak lagi anda terbiar dan ketinggalan. Dan selepas itu, barulah kita bina visi jangka panjang Kuala Selangor. Visi tentang ekonomi, pembangunan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur dan lain-lain. Kuala Selangor ini milik kita bersama. Maka janji ketiga saya adalah untuk terus dengar dan hayati pendapat anda semua untuk kita sama-sama bina Kuala Selangor. Pendek kata, bila anda sudah hidup selesa dan capai potensi diri, barulah kita dapat sama-sama penuhi potensi Kuala Selangor yang cukup besar ini. Saya Teguh Zafrul, calon Parlimen Kuala Selangor, dengan penuh ikhlas dan tawaduk, menawarkan diri saya untuk diwakafkan bagi anda, penduduk Kuala Selangor.